Okay. Volatility yang berlaku semalam pada announcement FOMC meeting. Pada 2 pagi waktu Malaysia, Fed announce yang 0.75 adalah interest rate pada kenaikan interest rate pada bulan November ni. Namun, dia cakap yang tahun bulan depan Disember dia akan reduce daripada 0.75 kepada 0.5. Tu yang buat pump. Nampak ni? Pump kan? Selepas dia announce tu, terus pump. Right? Namun 2.5 ada lagi sesi di mana dia cakap walaupun dah sampai 5% total interest rate semua, dia still cakap itu bukan ceiling. Dia boleh naik lagi atas. Jadi inilah yang menyebabkan dump. So kalau anda lihat sekarang memang Bitcoin memang dump habis malam selepas 2.5 pagi tu dia dump. Dan sekarang dia masih lagi dia dah break out daripada this triangle pattern lah. Right, dia break out dan dia masih lagi retest dekat saya punya support zone $20,000. So, kalau zone support ini break, dia akan jadi double top dan itu adalah sangat bearish. Dia akan jatuh lagi dalam. Namun, jika dia dapat bertahan, kita tengok apa market outlook. Okay, itu saja update Bitcoin pada hari ini. Memang begitu volatility lah. Alright, awal pagi tadi sampai sekarang. Okay, so itu saja. Bye.